Bah, gila tuh. Wow, itu dia mah bro. Bah, apa nggak menangis dia? Bah. Gila sih kalian harus pakai garis metode tes menoce mah bro ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Aduh, pilek mah bro. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Halo, gue harus tetap semangat sih, bro ya. Walaupun gue lagi pilek ya, lagi batuk juga, tapi it's okay lah, bro, demi kalian, oke? Okay? Kali ini gue akan menunjukkan gameplay untuk pertama kalinya, bro ya, menggunakan sniper outlaw, bro. Karena sniper ini akan di-buff di season depan ya, battle pass-nya, bro ya. Nah, outlaw ini tuh ditingkatin damage range-nya, bro, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, bro ya. Dari 12.30 sampai 15.37. Wah, gokil. Keren sekali, bro. Terus hit flinch-nya juga di kurangin ya, jadi kalian tuh akan tidak bergetar-bergetar gitu ketika menggunakan sniper outlaw pas nembak ya. Dan ini kayaknya sih beneran ya, ini pertama kali gue pakai outlaw di konten ya. Coba gini, kalian cari di YouTube Ocha DZ pakai outlaw ya, harusnya sih nggak ketemu karena gue belum pernah bikin konten sama bro ya. Wah, gokil, udah 3 tahun lebih gue belum pernah bikin konten tentang outlaw ini mah bro. Oke, let's go mah bro. Kali ini langsung aja mah bro kita mainkan. Dan pastinya gue akan bagiin gasmir atau attachment terbaik gue mah bro ya. Let's go. Ya mah bro, sebelum konten ini dilanjutin, untuk kalian nih mah bro ya yang pengen cari skin legendary tapi murah mah bro, langsung aja follow Instagram dan kita jumpa titikin mah bro ya. Atau kalian yang pengen akun kalian sendiri di top upin mah bro, bisa langsung aja ya ke website www.odzstore.com mah bro ya. Linknya ada di deskripsi di bawah ini mah bro ya. Terus gue kasih tahu sekarang tuh ada event mah bro. Ini nih KRM262 nih lagi sale mah bro ya. Ini wah gokil banget sih mah bro ya. Jadi kemarin udah sempat nyobain gacha ya, tapi pakai akun lain dan itu cuma 1500 CP aja cuy. Wah gila sih. Bahkan pas live juga ada yang cuma ratusan CP doang mah bro ya. Ini tuh ya cuma nembak-nembak pintu aja mah bro, ntar kalian kumpulin tuh, terus ntar dikumpulin dapat grand prize tuh sampai 130 ya. Beneran, gue jujur gak bohong mah bro, gak nyampe 2 KCP kalian bisa dapetin, seriusan. Gue sebenarnya sayang banget sih kayak RM262 dibikin kayak gini ya, soalnya ini kan senjata kesukaan gue. Tapi ya udahlah mah bro, gak apa-apa. Jadi untuk kalian pengen cobain event ini mah bro ya, karena ini bener-bener worth it banget sih daripada senjata-senjata lain, karena ya KRM tuh senjata yang gak pernah mati metanya mah bro. Langsung aja deh order CP-nya di www.odzstore.com mah bro ya, karena yang punya gue sendiri jadi aman. Alright, alright mah bro, coba deh di dalam game yuk, saatnya kita musnahkan ya kota red ini mah bro, kita musnahkan semuanya. Outlaw akan membakar red ini. Bah, gila tuh, anti hitmark bro, anti hitmark. Jap. Anti hitmark, anti hitmark. Attachment Ocha harus dipalik ya. Bah. Kelas kan. Anjay, itu hitmark sekali. Oke lah. Mantap mah, bro. Akan aku keluarkan UAV. Let's go. Oke. Kita sudah pindah. Kita harus cepat-cepat setup mah, bro. Tuh, dapat satu. Mantap jiwa. Kan ya orang-orang ya. Wow, the best, bro. Wow, itu dia mah, bro. Santuy dan mematikan ya. Ini ada mah, bro. Hai, mati kau. Halo. Mati lagi dia. Iya nah lo ini. Kalian masih gak tertarik sih untuk menggunakan ini? Ya aku sih tertarik sekali loh. Mama, mama, jangan gitu dong, jangan gitu dong. Ada satu. Oh dia pakai diamond cuy. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Kita harus cepet-cepet setup lagi sih. Nice mah bro. Memang harus ke badan atas ya, badan ke atas kalau mau nggak hitmark. Di basoka cuy,
keren kali dia tuh. Set deh, banyak banget decoy sih. Membingungkan. Sumpah weh, rip em, maafin aku mah bro, rip em. Gila, mendingan pakai sniper. Yuk. Bah. Hati-hati. Bah. Apa enggak menangis dia? Bah. Duni nangis, eh. Gila, sniper gue. Outlaw nih, bos. Itu satu itu ya. Ya Allah. Kalau buat wallbang jangan ya, tidak disarankan mah bro. Tidak disarankan untuk wallbang. Karena ya gampang hitmark coy. Woi, buset dari situ coy. Ah. Mantap mah bro. Jambu. Mantap mah bro. Salam dulu bre. Waduh, snipernya oke juga nih. Mati lo. Yo ma bro, kita harus memenangkan match ini. Oh, mati lagi dia. Tidak bisa bro, tidak bisa. Awas. Aduh. Mati dia ma bro. Mati lagi dia. Wow, aku kena sniper mah bro. Gila sih, kalian harus pakai garis metal placement aja mah bro ya. Jarang hitmark ini. Buset, paling ngeflash dikit aja. Nggak kena sih. Nah itu dia. Nice mah bro. Oke, udah menang cuy. Gokil nggak itu, gila nih, ini konten pertama gue pakai Outlaw secara resmi. Tapi gimana mah bro, tadi gameplaynya luar biasa bukan? Oke, kali ini attachment atau gun smithnya gue akan bagiin ke kalian mah bro. Di antaranya gue pakai barrel MIP Memorial Cowboy mah bro, biar ADS itu cepet ya, movement speednya makin kuanceng ya kan, ADS movement speednya juga oke. Jadi kita kalau buat mantek-mantek ini tetap bisa gerak-gerak ya mah bro ya, agak lebih lincah lah. Ya kayak yang combat stock pastinya mah bro, di sniper-sniper gue kebanyakan pakai combat stock biar ADS time-nya tuh lebih cepat ya. Fast switch ya, sebenarnya kalau kalian pakai ampet nggak perlu fast switch sih, udah termasuk cepat. Tapi gue barusan itu pakai ampet bro, OC laser taktikal ya. Kalau main search and destroy ini nggak perlu, kalian bisa ganti yang lain ya. Soalnya kan ngeri-ngeri juga gitu ada laser ya, ntar ketahuan sama musuh. Ah, ribet mah bro. Yang terakhir stable grip tap biar ADS-nya makin cepat juga mah bro ya. Karena gue ini benar-benar ngincer mobility ya. Walaupun gue ngincer mobility, tapi Outlaw ini gue jarang banget hitmark mah bro ya. Intinya sih kalian ngincernya badan ke atas aja mah bro ya. Tapi mungkin aja nih ketika nanti di buff bisa benar-benar sampai paha pun bisa satu hit kali ya. Ya nggak tahu, kita coba aja nanti mah bro. Dan perk-perknya nih kalian bisa lihat gue pakai ampet, lightweight, dan dead silence. That's it, udah itu aja sih mah bro. Ya udah mah bro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya. Kayaknya juga tonton untuk video kali ini. Yap, see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.